Ayah Aswar tiba-tiba berubah jadi monster. Sampai-sampai matanya bisa menyala kayak gitu. Dan Aswar pun sampai diserang. Aswar sampai ketakutan. Kemudian ganti Alkenjo yang terus menyerang. Tiba-tiba Alkenjo mengeluarkan jurus menghilangnya. Ayah Aswar kena sihir setelah menemukan boneka berhantu. Jadi ceritanya Aswar dan ayahnya itu lagi bermain-main di taman. Dia bermain senang banget. Tiba-tiba Aswar itu menemukan sebuah boneka dan dibuat rebutan sama ayahnya. Dan setelah rebutan ternyata yang menang itu ayahnya. Ayahnya senang banget. Tiba-tiba boneka mengeluarkan sebuah sihir yang sangat keras. Dan ayah Aswar itu merasa panas banget tubuhnya. Kalau kalian pernah nggak menemukan boneka bersihir, komen ya. Sepertinya aku butuh mangsa. Hahaha. Tiada yang pernah bisa mengalahkanku. Aku manusia api. Manusia api. Mau kalah dengan dia. Aku pasti menang. Kira-kira pertarungan ini siapa yang menang ya guys, komen. Alkenjo Aswar lagi bermain-main sama ayahnya. Dia bersenang-senang bermain di belakang rumah guys, sambil menceritakan tentang layangan. Tiba-tiba Aswar itu dengan sendirinya menghilang. Mereka pun panik. Sampai-sampai ayahnya tanya kepada Alkenjo. Tapi kakak Alkenjo nggak tahu Aswar ada di mana. Pada akhirnya Alkenjo juga menghilang. Sampai-sampai ayahnya panik. Mereka ada di mana? Kira-kira kalian tahu nggak Aswar di mana? Komen ya.